asisten pelatih Timnas Vietnam, Pham Minh Duc, menilai Timnas Indonesia memperagakan permainan brutal, sehingga membuat laga ketiga grup B Piala AFF 2020 berakhir imbang 0-0. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Bishan, Singapura, pada Rabu 15 Desember, Indonesia cenderung defensif sejak awal laga untuk meredam gempuran Vietnam. Tak pelak, sejumlah pelanggaran keras pun dilakukan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk mengamankan area pertahanan dari usaha yang dibangun pasukan The Golden Stars. Seperti di babak pertama, pemain Indonesia menendang sangat kencang dan lini tengah mereka juga bermain sangat keras. Kami mencoba bermain seperti babak pertama, tetapi tidak menciptakan banyak peluang dan tidak bisa cetak gol, kata Pham Minh Duc dikutip Sohar. Kami bertemu lawan yang kasar dan brutal. Kami bersyukur para pemain tak ada yang mengalami cedera serius setelah menghadapi permainan kasar. Meski demikian, kami 90% lolos ke semifinal, tambahnya. Minh Duc menegaskan tidak kecewa dengan hasil imbang lawan Indonesia. Para pemain Vietnam dianggap sudah tampil luar biasa di sepanjang pertandingan. Dan ada momen mengejutkan ketika Yabes Roni seperti hampir dikeroyok oleh para official dari Timnas Vietnam. Itu terjadi di pinggir lapangan ketika usaha Yabes untuk menghentikan pemain Vietnam membuat sang pemain terpelanting. Minh Duc menegaskan tidak kecewa dengan hasil imbang lawan Indonesia. Para pemain Vietnam dianggap sudah tampil luar biasa di sepanjang pertandingan. Kedua tim sama-sama tak bisa mencetak gol dan ini hasil yang tidak kami inginkan. Namun saya tidak kecewa karena menyaksikan para pemain tampil lebih keras dari sebelumnya, ujar Minh Duc. Hasil imbang ini membuat Indonesia dan Vietnam sama-sama mengemas 7 poin. Namun tim Merah Putih tetap di puncak klasemen karena unggul selisih gol dari Vietnam. Dua tiket semifinal Piala AFF dari grup B bakal harus ditentukan hingga laga terakhir. Indonesia akan menghadapi tim peringkat ketiga Malaysia yang mengemas 6 poin. Sementara Vietnam bakal menghadapi Kamboja yang sudah dipastikan tersingkir. Nah, bagaimana reaksi kalian melihat pelanggaran yang dilakukan Yabes Roni kepada pemain Timnas Vietnam? Kami tunggu ya kehadiran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. See you!